Ya, kembali Mitra Olahraga. Game ketujuh akan sedang kita saksikan antara tim 2 berhadapan dengan tim 4. Chris dan kawan-kawan akan menghadapi Aloy juga dan kawan-kawan dari tim 4 ya. Ini pertandingan kesekian kali bagi kedua tim. Wow. Sebuah shock terapi tadi diberikan oleh Ron tadi ya. Langsung mengarah ke gawang dari Robby. Ya, Martin. Pada Wilson di sana. Iya. Wilson yang tadi di game-game sebelumnya juga bermain sangat baik ya di posisinya sebagai bek kanan. Kali ini akan mencoba kembali mempertahankan performanya untuk bisa bekerja dengan baik di mempertahankan pertahanan belakangnya. Ya, dibuang saja tadi bola. Ya, oleh Amir. Di pertahanan belakang dari tim 2, kita saksikan sana ada Amir, ada juga Ron. Akan mencoba juga kawan-kawan dari tim 4 yang dikomandoi oleh seorang Aloy ya. Yang kali ini diberikan tugas untuk mengawal Uno. Yang sudah berdiri di depan. Ya, kembali kita saksikan. Tim 4 masih. Ya, Chris kali ini sendiri Chris. Sendiri Chris, lepas tadi dari Aloy. Ya. Ya. Oh, sayang sekali tadi. Pergerakan dari Albert tadi ya dibaca dengan baik tadi oleh Martin dan kawan-kawan di pertahanan belakang dari tim 4. Ada Chris kali ini dengan kaki kirinya. Angkat Chris. Iya. Wow. Sangat tepat tadi. Aloy kali ini mencoba mengarahkan bola kepada rekan-rekannya yang mungkin berposisi lebih berpeluang ya. Akbar tadi. Iya, Martin. Sliding tadi, ada sedikit ganjalan tadi nomor punggung 33 Ron tadi. Martin masih. Iya, langsung iya. Sayang sekali Mitra Olahraga. Budi tadi memperoleh kesempatan sangat baik tadi ya di depan gawang sudah terbuka tadi gawang dari tim 2 ini ya. Tendangan sudut kali ini. Angkat bola. Oh, terlampau jauh kali ini. Masih ada William di sana. Wilson maksud saya tadi. Martin masih. Masih Martin. Mundur ke belakang. Akbar langsung. Iya. Pemainnya sangat dingin ya. Akbar tadi beberapa kali di game sebelumnya tadi juga membahayakan dari pertahanan lawan ya. Iya, ada. Ya, Chris kali ini masih. Baik sekali Chris. Chris kembali. Iya. Siapa yang dicari kepada Chris kembali? Masih Chris, lagi-lagi. Pemain center ya, sentral. Langsung, iya. Maksudnya mengarah langsung ke gawang tadi. Uno sudah bersiap menunggu di sana. Ya, Albert tadi. Wilson kali ini. Wilson. Ada Martin. Aloy. Oh, salah tadi. Chris kali ini. Oh. Jung. Ya, dicuri tadi oleh Uno. Sayang sekali. Kerjasama yang baik antara Chris dan Uno tadi ya. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga di game yang ketujuh ini ya. Ada 3 pertandingan lagi yang masih tersisa di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya. Lemparan ke dalam kali ini Aloy. Mencari Akbar, lepas tadi kontrol Akbar, Albert. Iya. Ada Amir tadi. Pemain yang sangat lugas ya dalam bertahannya Amir. Lemparan ke dalam kali ini Albert lakukan. Iya. Langsung. Oh, keluar bola. Sayang sekali Mitra Olahraga lagi-lagi. Sebuah kesempatan yang diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 2. Beberapa kali melakukan serangan-serangan yang cukup gencar di pertahanan belakang dari tim 4 ya. Aloy mencoba kali ini. Ada Wilson di sana. Oh, salah Wilson tadi. Terburu-buru melakukan umpan tadi.
lepas dari maksudnya. Chris, wow, kerjasama yang baik tadi sebetulnya mitra olahraga antara Chris dan Uno ini. Namun sayang sekali tadi juga masih membentur Mister Gawang kali ini. Ya, ada Chung di sana. Ya, Chung masih. Aloy di sini. Maju sedikit ke depan Aloy. Aloy Alfonso. Martin. Akbar masih. Iya. Wow, kali ini seandainya tadi bisa melirik posisi dari seorang Martin ya. Mungkin lain kejadian yang tadi mitra olahraga ya. Masih kosong-kosong kedudukan. Belum juga tercipta gol pun sampai dengan saat ini. Penjaga gawang dari tim 2 tadi Godek. Masih ada. Nah, salah satu back yang bermain baik ya pada kesempatan malam hari ini adalah Wilson ya. Beberapa kali tidak bisa memberikan kesempatan atau menjadi penjegal bagi alur serangan dari tim 2. Iya. Bola langsung tadi. Masih bersama kami Menu Bola Lampung, mitra olahraga di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Ya, sebuah spot yang pertama kali ada di Bandar Lampung, di kota Lampung ya, yang memiliki lapangan sintetis seperti ini dan merupakan mini soccer ya, dan sangat efektif sekali bagi kita para pemain yang ingin mulai belajar bermain bola ya, atau bahkan mengulang kembali sebagai seorang pemain bola di tahun-tahun yang sebelumnya. Kembali Albert kali ini. Chris kali ini bahaya ini. Chris langsung. Iya, maksudnya tadi kepada Uno. Umpan yang begitu manis dan sangat terukur tadi ya dari seorang Chris tadi. Martin. Akbar. Terburu-buru Akbar tadi memberikan wall pass. Nah, ada Ron di sana. Baik sekali Amir. Jung tadi ada. Oh, sayang sekali Jung. Masih Jung. Aloy. Lepas bola Aloy. Tengah tadi ada Budi. Ya, bola-bola yang coba dialirkan oleh Aloy ini memang kita saksikan sangat sangat tertuju ya. Artinya sangat tepat sasaran ya. Iya, Udo kali ini sendiri. Ya, sudah saya duga tadi gol terjadi. Tepat sekali tadi bola Uno. Satu kosong keunggulan bagi tim 2 sementara. Satu kosong kedudukan sementara di game yang ketujuh ini mitra olahraga. Kesempatan yang diperoleh sejak tadi sebetulnya ya, karena memang kontribusi-kontribusi gol dari seorang Chris tadi mampu bergerak ya. Iya, kembali kita sasaran serangan cepat tadi, ada Akbar di sana. Iya, pelanggaran jelas. Iya, sangat sensitif memang seorang penjaga gawang ini ya, di permainan apapun ya, baik di mini soccer, di futsal, maupun di lapangan sepak bola besar. Apabila bola sudah dalam penguasaan penjaga gawang, sudah tidak bisa diganggu lagi. Udah, kesempatan kedua. Udah. Iya, kali ini lagi-lagi diblok dengan baik oleh seorang Wilson ya. Back terbaik yang saya catat ini ya di kesempatan game pada malam hari ini. Angkat bola tadi ada Amir di sana. Wow, Martin tadi. Iya, Chris tidak tepat tadi posisi dan sedikit bergeser ke kiri ya seorang Aloy ya. Meninggalkan Jung sendiri untuk mengawal seorang Uno ini. Ya, 1-0 masih kedudukan sementara. Iya, Akbar, melebar Akbar. Terganjal tadi alur bola oleh Johnny tadi. Atau oleh Arsen ya. Iya. Keras dan mengarah bola tadi Albert ya. Masih kita saksikan kawan-kawan dari tim 4 ya, dan juga tekanan-tekanan terus berlangsung di pertahanan belakang dari tim 4 ini ya.
menempatkan Jung kembali sebagai posisi pemain terakhir atau back terakhir ya. Dan Aloy sedikit melebarkan sayapnya. Intercept tadi, sayang sekali Arsen tadi gagal berhadapan dengan Wilson ya. Lemparan ke dalam, Chris kontrol cepat, baik sekali. Oh, scanning tadi tidak dilakukan oleh Chris sehingga tidak melihat posisi Uno yang sudah bergeser tadi ya ke sebelah kanan. Aloy melebar, Aloy pada Akbar, masih Akbar ke tengah, baik sekali Aloy. Kamu sudah ada di sana, Ron yang sudah menunggu. Iya, Ron langsung. Iya, oh, pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Martin di depan kotak penalti ya, overlap yang dilakukan oleh Ron tadi hampir-hampir saja menghasilkan hasil yang sempurna tadi ya. Iya, 1-0 masih kedudukan sementara, keunggulan bagi tim 2 Mitra Olahraga. Uno tadi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Chris akan mencoba melalui situasi bola mati, langsung Chris tadi membentur Jung tadi, mundur ke belakang di sana, lepas bola, sayang sekali ini tadi, bahaya. Sebuah inisiatif yang sangat tepat tadi dilakukan oleh kawan-kawan atau tim Godek tadi, penjaga gawang dari tim 2. Jung crossing bola tadi, Aloy kali ini dia sebuah spot yang sangat disukai oleh Aloy karena disinilah pernah mencetakkan gol ya orang Aloy ini. Wilson, wow, baik sekali tadi dan sedikit menyentuh tangan dari penjaga gawang Godek ini ya. Game ke-7 kita saksikan pada kesempatan hari ini, malam hari ini maksud saya, di Mini Soccer Udip Sumoharjo bersama PSK FC. Ya, Chris kali ini, nah ini dia kesempatan yang baik, Albert, masih Albert, ada Chris juga, baik sekali kombinasi serangan yang silih berganti, kiri kan. Oh, usai sudah Mitra Olahraga, pertandingan di game yang ke-7 dengan hasil akhir keunggulan bagi tim 2 1-0 melalui gol Uno tadi. Selamat bagi kawan-kawan tim 2, Chris dan kawan-kawan, dan kita akan kembali menyaksikan pertandingan ke-8 antara tim 5 berhadapan dengan tim 3. Masih bersama kami, Menu Bola Lampung.